Selamat datang di channel Kuro Teka Watashi Onna Mewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga kesulitan mencari channel saya. Tulis saja Kuro Teka K-U-R-O-T-A-K, nanti langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-1852 ini, saya akan membahas soal PU CPNS, ya, soal cerita. Soalnya seperti ini, langsung saja kita bahas soalnya, ini ada pilihan gandanya sampai E ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini sangat mudah ya. Di sini ada kecepatan tetap ya, kecepatannya itu tetap. Menempuh jarak 6 km itu dalam waktu 6 menit. Nah, yang ditanyakan berapa menit kalau jaraknya harus menempuh jarak 22,5. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman tinggal kalikan kemudian dibagi saja ini ya. Ya, ditanyakan ini ya. Di bagian soal ini ya, berarti 22,5 kita kalikan 8 kemudian dibagi 6. Seperti ini ya. 22,5 kali 8 bagi 6. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan. 8 dengan 6-nya kita bagi 2, masing-masing bagi 2 ya. Ini jadi 4, ini jadi 3. Nah, 22,5 kali 4 itu kan sama dengan 90 ya. Jadi 90 bagi 3 itu sama dengan 30. Jawabannya adalah yang D. Sangat mudah ya soal ini. Nah, jadi langsung pakai cara seperti ini saja. Kalau misalkan diketahui jarak menit, kemudian jarak lagi yang ditanyakan menit, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih demikian, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulang lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, saya rasa ini lumayan agak mudah, jadi tidak sulit ya. Jadi bisa tonton video-video saya yang lain agar semakin paham. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa, harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.